Ya, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan Bang Bu Story. Salam sehat, salam sejahtera. Ya guys, ini sedang berada di rest area KM 229B guys. Tadi saya dari Bumi Ayu ya. Teman-teman yang mau ke Jakarta sebaiknya menghindari jalur Songgom Ketanggungan ya, karena sedang ada perbaikan di jembatan Poncol guys. Dan yang dari Jakarta mau ke Purwokerto, exit nya nanti di Tegal guys. Soalnya kalau di Pejagaan nanti ke sampai ke Tanggungan menemui jalan ditutup ya, di apa flyover Dermoleng ya, harus ke kiri ke Sitanggal, kemudian ke Jatibarang, dan sebelum Jatibarang belok kanan Songgom, dan di situ jalannya rusak guys. Seperti video yang saya shoot ya dalam perjalanan dari pertigaan Songgom ke Jatiroke, ke Jatibarang, banyak jalan rusak guys. Harus bersabar ya, sebaiknya yang dari Purwokerto juga masuknya ke gerbang tol Tegal ya guys ya. Atau sebaliknya yang mau ke Purwokerto exit di Tegal guys, jangan di Pejagaan ya. Parah, parah. Subscribe Bang Fu Story di YouTube. Mantap. Ya ini guys, perjalanan dari Bumi Ayu sampai ke Klonengan ya guys. Flyover Klonengan. Kenapa saya tetap memaksakan diri melewati jalur Songgom, karena ingin beli oleh-oleh telur asin di Ketanggungan ya guys. Dan mau tidak mau dari Pupuk atau Klonengan harus belok kiri lewat Songgom, kemudian Jatiroke, dan nanti di Jatibarang belok kiri ya guys, lewat Sitanggal Larangan guys. Ya ini pemandangan cukup indah ya guys, ada saluran irigasi dari Bentung Motok ya, dan jalan sampai dengan nanti lampu merah Songgom itu jalan masih halus guys. Tentang saluran irigasi dari Bentung Notok pernah saya update ya guys, pernah saya upload videonya tentang sejarah Bentung Notok guys. Ya guys, sebentar lagi kita harus belok kanan ya guys, karena kalau terus melalui Larangan melewati jembatan Poncol yang sedang diperbaiki guys, jadi ini kita harus belok kanan melewati atau melalui Jatibarang guys. Ya guys, kita melewati persilangan Sebidang ya guys, dan di sebelah kanan itu adalah saluran irigasi dari Bentung Notok yang menuju Brebes guys. Ya, saluran irigasi ini dulunya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ya, untuk mengairi perkebunan tebu guys, yang akan mensuplai pabrik-pabrik gula yang ada di daerah Brebes seperti di Jatibarang, Kersana, kemudian juga pabrik gula di Kemanglen, Slawi, juga ada Dukuh Ringin, Slawi guys. Langsung bentukan Notok. Ya ini harus mulai pelan ya guys, karena banyak jalan yang berlubang ya, antara Songgom menuju Jatibarang guys. Ini kita melalui ada perbaikan jalan ya di Jatiroke guys.
Aduh, jalannya rusak banget. Kanan jadi barang selalu ini kiri tanggungan. Nah, di pertigaan ini ya guys, kita harus belok kiri ya, akan ke arah Ketanggungan guys. Nah, di Ketanggungan nanti kita bisa beli telur asin ya guys, untuk oleh-oleh. Nah, sekarang kita masuk ke jalan provinsi ya guys, antara Slawi menuju Ketanggungan ya. Kalau di sini lumayan bagus guys, kondisi jalannya hanya terjadi sedikit kemacetan ya di Pasar Sitanggal guys. Ntar nyari ini, sana kan nggak boleh. Dan sampailah kita di Ketanggungan ya guys, di sepanjang jalan ini menuju Pejagan banyak pedagang telur asin guys. Demikian guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Bangku Story.